Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden pada kegiatan Rakornas Pengendalian Karhutla kembali mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan akan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Jokowi berharap rencana pencegahan yang matang, sinergi antar stakeholder dan eksekusi yang efektif dalam menangani bahaya karhutla. Presiden juga menegaskan kepada jajaran Kapolda, Pangdam hingga Kapolres dan Dandim yang bertugas di wilayah rawan karhutla, apabila tidak bisa menanganinya dengan baik, maka harus bersedia untuk dicopot dari jabatannya. Bagi Pangdam, Kapolda, Kapolres, dan Rem dan Dandim yang baru agar tahu dan aturan mainnya masih tetap sama. Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya tetap sama. Belum saya ganti. Saya kira kita masih ingat semuanya, kalau yang ikut rutin setiap tahun pertemuan seperti ini dengan saya, pasti semuanya masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.